like it usually does. All the things you do make me feel is confusing. I don't really know what I'm doing. All I know, this ain't nothing. Should we stop or should we rush in? All I know, this ain't nothing. Sangat mengganggu kalau misalkan sujud kan pasti jidat ya, jadi sakit. Aku mau pakein obat jerawat ini dari Acne Vision Inner True. Aku mau pakein yang banyak biar cepet sembuh karena ganggu banget. Ini juga nih yang merah, jadi jerawat. Next aku punya produk skincare baru. Ini dari Inner True.
acne care namanya Calming Sleeping Mask. Ini baru launching sekitar bulan lalu kayaknya. Ada apa spatulanya. Kenalan dulu yuk sama Inner to Acne Care Calming Sleeping Mask. Ingredientsnya aman untuk kulit yang sensitif. Dan ini adalah key ingredientsnya. First, kita review soal packagingnya dulu. Jadi kamu dapat spatula untuk mengambil produk, jadi tetap higienis. Lanjut, ini jarnya terbuat dari jar plastik. Ini warnanya sama kayak Inner Two yang aku pesen ya. Dan perlu diperhatikan ini jangka waktunya 12 bulan setelah dibuka. Dan ini dia produknya. Karena dia no fragrance, jadi nggak ada wangi apapun. Tapi nggak ada bau-bau yang mengganggu juga, jadi netral gitu. Teksturnya seperti lotion, jadi dia agak cair gitu. Berwarna putih. Dan kalau pertama kali diolesin, dia memang kayak cair gitu loh. Kayak basah. Tapi nanti lama-kelamaan dia akan kering jadi matte. Aku ambil segini dulu. Untuk area yang jerawatnya gede ini, aku pakai agak banyak kan. Aku pakai segini, aku mau totolin di sini yang banyak. Nanti selesai, nanti ini aku tunggu kering beberapa menit, baru akhirnya aku tidur. Karena kalau misalkan kayak gini langsung aku bawa tidur, nanti pasti akan nempel-nempel di bantal. Jadi kayak gini biasanya aku scrolling HP lagi, liat-liat Instagram gitu kan, sampai beberapa menit udah agak kering baru aku tidur. Dan ini enak, aku udah 2 minggu pakai dan aku ngerasain efek yang calming sleeping mask itu emang bener calming. Begitu pakai itu langsung berasa calmingin muka, apalagi kalau misalkan kulit kamu tuh lagi ada reaksi alergi kayak ini nih yang merah gatel ini kayaknya reaksi alergi, aku nggak tahu abis makan apa atau kenapa, pokoknya tiba-tiba nih gatel merah gitu. Kalau kulit sensitif memang suka kayak gitu guys, jadi entah kenapa tiba-tiba ngeluarin reaksi alergi gitu. Nah pakai ini tuh langsung berasa adem, jadi gatelnya tuh langsung bener-bener hilang. Relaxin, bener-bener calming. Dan untuk jerawat yang di sini juga, biasanya kalau jerawat yang meradang itu kan dia agak panas ya. Tapi pakai ini tuh langsung seger gitu loh, adem. Dan semuka tuh berasa lebih adem. Padahal sebenarnya nggak ada mintnya, tapi adem gitu loh, seger. Tapi bukan seger yang kayak pakai mint dingin gitu. Pokoknya adem lah. Jadi ini tuh kayaknya emang efek calmingnya tuh berasa banget. Ini produk menarik banget, lihat dari klaimnya ya, dia manfaatnya itu membantu meremajakan, melembabkan, dan menghidrasi kulit. Yes, aku emang ngerasa banget dia melembabkan dan menghidrasi kulit, bahkan sejak pertama kali pakai tuh udah berasa gitu hasilnya. Terus dia merawat kulit berjerawat, bekas jerawat, dan noda pada kulit wajah. Jadi dia tuh mengklaim dia tuh bisa meredakan noda bekas jerawat. Nanti aku akan taruh full reviewnya. Karena aku udah pakai ini 2 minggu, aku ada food testnya juga. Nanti aku akan taruh linknya di bawah untuk full reviewnya. Kamu lihat di situ ya. Tapi kalau untuk treat acne itu emang udah aku buktiin dia kalau combo antara si ini ditambah ini, ini ditambah ini. Ini tuh jadi lebih mantul obat jerawatnya, jadi lebih cepat ngepesin dan nyembuhin jerawat. So yeah, that's it vlog hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan kalau ada yang bermanfaat, please like this video and thank you, I love you, bye!